Ya, saudara, sudah menjadi program rutin Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Pekanbaru tahun ini kembali menganggarkan proyek seminisasi. Kadis Perkim Kota Pekanbaru menyebutkan dalam proyek seminisasi tersebut juga terdapat usulan dari pokok pikiran pukir anggota legislatif. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Pekanbaru, Mardiansyah, menyebut tahun ini Disperkim Kota Pekanbaru kembali mengalokasikan anggaran untuk proyek seminisasi. Selain dari anggaran dinas, dalam proyek seminisasi juga terdapat usulan dari pokok pikiran atau pokir anggota legislatif. Sebelumnya, Pemkot Pekanbaru juga telah melibatkan warga dalam pembangunan drainase dan proyek seminisasi di kawasan perumahan. Program padat karya ini dinamakan Organisasi Masyarakat Setempat atau OMS. Wajib, ya, itu kan menjadi program rutin kita, itu tetap ada, dan ini tidak hanya dari, memang dari APBD, cuman ada yang dari usulan dari. Program OMS ini akan bersinergi dengan program OPD terkait lain yang membidangi infrastruktur, demi mewujudkan kelayakan infrastruktur bagi masyarakat Kota Pekanbaru. Priska dan Zidan Al-Azhar melaporkan.